Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan na'imin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqu sa'iril anam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina sayyidil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah catatkan kita sebagai hamba-hamba yang paling pandai bersyukur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebenarnya Ramadan ini berasal dari kata Roma, artinya alhar, panas terik. Sejarahnya termasuk bulan Ramadan ini termasuk bulan yang biasanya orang puasa dalam keadaan panas. Ayat yang paling sering kita baca mewajibkan puasa Ramadan ini adalah Al-Baqarah 183 sampai 184. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi ungkapan orang-orang sebelum kamu menunjukkan bahwa puasa Ramadan ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh umat-umat sebelum kita. Bukan hanya kita saja yang diwajibkan puasa Ramadan, tetapi juga umat-umat sebelum kita. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Definisi takwa yang disepakati adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, supaya kita terbiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan terbiasa meninggalkan, menjauhi larangannya. Puasa ini termasuk salah satu amalan pilar. Amalan pilar itu amalan rukun. Amalan rukun itu amalan pokok. Pokok-pokok keislaman. Kalau Islam itu diibaratkan Nabi sebagai tiang, seperti masjid kita ini, tiangnya ada 5 misalnya, maka tidak boleh ada tiang satu pun yang roboh. Kalau salah satunya roboh, maka masjidnya, bangunannya akan goyak dan akan roboh. Begitu juga keislaman kita. Maka rukun Islam itu kan tiangnya 5. Syahadat, sholat, meninggalkan sholat, mengingkari kewajiban sholat, menggugurkan keimanan. Kalau meninggalkannya karena malas, itu efeknya adalah menyebabkan kita fasik. Fasik itu pendosa besar, karena dia amalan pokok, amalan rukun. Sama dengan puasa. Puasa ini adalah amalan pokok. Masing-masing amalan ini punya kekuatan rohani spiritual untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau misalnya sholat, itu untuk mengasah hati ruh kita agar terus-menerus menyaksikan dan merasa dipandang atau memandang Allah Ta'ala. Kalau ibadah puasa Ramadan ini, dia adalah melemahkan kekuatan hijab. Hijab apa itu? Hijab dalam diri kita untuk menjadi dekat, mendekat ke Allah itu. Penghalangnya salah satunya adalah yang paling kuat, hawa nafsu. Dan obat
atau cara untuk mengendalikan hawa nafsu yang paling mustajab, gitu kan. Obat paling mustajabnya adalah puasa. Tidak ada obat pengendali hawa nafsu yang lebih hebat dari puasa. Jadi memang amalan ini semuanya, amalan Nukroh Islam ini dalam rangka untuk mengasah dia. Supaya nanti kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya. Ya. Ayyam ma'dudat. Puasa itu punya hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridun, kalau ada di antara kamu yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka hendaklah mengganti puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, tapi bagi orang yang pekerja berat, sangat berat dia puasa, yutiqun, berat sekali, ada halangan, rintangan, maka hendaklah dia bayar fidyah, kasih makan fakir miskin. Ya. Paman tatawwa khairan, tapi kalau dia puasa, masih kuat bisa puasa, bahwa khairan, puasa itu lebih baik. Wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu tentu lebih baik untuk membina rohanimu, membina, mengendalikan hawa nafsu, jika kamu benar-benar mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini? Tentu persiapannya banyak, di antaranya adalah yang pertama, kita harus mempersiapkan secara jasmani dan rohani. Kalau kita urai lagi bisa menjadi lima. Persiapan rohani itu seperti kita harus menyiapkan rohani kita, kolbu kita. Maksud menyiapkan kolbu itu apa? Maksudnya adalah niatkan puasa ini memang kita untuk berjihad, mengendalikan hawa nafsu. Niatkan puasa kita ini karena Allah. Niatkan puasa kita ini untuk mensyukuri jasmani kita yang 11 bulan sudah kita gunakan. Bagaimana cara mensyukurinya? Kasih dia dulu istirahat supaya dia lebih sehat. Ini kita porsir dia kerja, kita porsir lambung kita untuk berusaha, bekerja keras, menggiling makanan-makanan tanpa henti setiap hari. Maka bulan Ramadan, tanda kita mensyukuri jasmani kita jaga dia supaya sehat. Kita syukuri dengan cara berpuasa. Jadi disiapkan niatnya, kolbu kita. Jangan puasa itu semata-mata, ya mohon maaf nih, kadang ada orang puasa kan untuk diet supaya langsing. Ini sebenarnya tidak baik. Jangan arahnya ke sana, untuk kebutuhan fisik. Tapi arahnya boleh mensyukuri supaya apa? Supaya kita, jasad kita sehat, sehingga kita bisa lebih banyak ibadah kepada Allah. Begitu bahasanya. Itu persiapan qalbu. Jadi kita itu berniat memang untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, ya. Karena memang seperti yang kita sebut tadi, salah satu hijab yang paling kuat dalam diri kita adalah hawa nafsu. Dan cara untuk mengendalikannya cuma satu, puasa. Tidak ada yang lebih dari itu. Maka puasa dijadikan amalan pilar. Dalam sebuah hadis dari Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ruqiyal mimbar, falamma ruqiyad darajat al-ula amin, summa ruqiyad tsaniyah amin, summa ruqiyad tsalitsah amin. Wa qala ya Rasulullah sami'naka taqul amin tsalatsa marat. Ini dari Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar. Ya, di tangga pertama amin, tangga kedua amin, ya, tangga ketiga amin,
Nah, ini selesai pula pemilu kan, dan coblos kemarin kan. Kemudian sahabat bertanya heran, ya. Ya Rasulullah SAW, kami mendengar engkau berkata amin, amin sampai 3 kali. Maksudnya apa itu? Maka Nabi menjawab, Jibril datang kepadaku, kata beliau, dan dia berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, namun dosanya tidak diampuni. Maka aku pun berkata, amin. Jadi seluruh amalan ibadah yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, sebenarnya dalam rangka mensucikan diri. Membersihkan. Tidak ada amalan ibadah dalam Islam yang tidak membersihkan, tidak mensucikan diri. Sholat 5 waktu setara dengan mandi 5 kali. Mensucikan kita dari kotoran. Ya, puasa yang kita lakukan pun mensucikan diri. Walaupun dia mengendalikan hawa nafsu, tapi pada hakikatnya semuanya dalam rangka mensucikan, membersihkan rohani kita. Karena yang diinginkan Allah dari kita adalah kebeningan, kebersihan rohani. Kalau bersih hati kita, bersih rohani kita, maka kita nanti kembali kepada Allah dalam kondisi bersih, suci, dimuliakan. Karena kita dulu datang dalam keadaan suci, bersih, fitrah. Maka disuruh diturunkan ke bumi ini buat apa? Sebenarnya buat membina rohani kita, meningkatkan kualitasnya. Jadi pulang nanti dia kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tinggi. Ibaratnya kita kalau dalam kehidupan dunia, ibaratnya kita berangkat ke luar negeri, berangkat ke Amerika, ke Australia kalau kuliah di barat atau di negara yang lain, atau ke Mesir, ya, ke Madinah atau ke mana. Nah, kita berangkat ke sana, kita bekali diri kita dengan ilmu. Begitu kita pulang ke negeri kita sudah mapan. Ya, kita sudah punya bekal yang banyak. Jadi ruh kita ini diturunkan ke bumi ini supaya dia dibeningkan ma'rifatnya dengan amalan-amalan ibadah tadi. Supaya dia dibersihkan sebersih-bersihnya, sehingga dia mengenali Allah, bersih rohaninya, pulang nanti dia mapan, jadi orang mulia. Terhormat di alam akhirat. Karena kita ini sebenarnya mau dijadikan Allah sebagai raja di surga yang kita miliki. Setiap kita nanti ini diberikan surga seluas langit dan bumi, satu orang. Sama luasnya, seluas langit dan bumi. Dan tidak berkurang sama sekali. Masing-masing kita punya kerajaan di surga. Ya. Maka untuk menjadi raja di surga, kita mapan dulu, disiapkan rohaninya. Bening. Kalau kotor, nggak bisa masuk surga. Nggak bisa jadi raja. Tak memenuhi syarat. Nah, kira-kira begitu. Ya. Maka yang pertama kata Nabi, Jibril mengatakan, celaka orang yang masuk bulan Ramadan tapi nggak bersih dia, nggak diampuni dosanya. Ini celaka. Kemudian yang kedua, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan orang tuanya tidak membuatnya masuk surga. Ini celaka juga ini. Saya mengatakan begini, Bapak Ibu. Coba lihat jasmani kita ini. Ini dulu yang jasmani kita ini tercipta dari siapa? Dari tetesan sperma ayah dan ovum ibu. Benar? Iya kan? Jasmani ini kan terbentuk dari sperma dan ovum. Berarti punya emak dan punya ayah kita. Benar? Makanya jasad kita ini adalah punya ayah dan emak kita. Bukan punya kita. Maka kita fotokopi dari orang tua. Maka kata Nabi, antum wa malika li abikum. Kau dan dirimu itu punya ayah makmu. Nabi membahasakan begitu. Kita ini punya ayah mak kita. Karena mereka yang secara kasat mata yang menciptakan kita.
yang memprosesnya, yang menciptakan hakikatnya sebenarnya Allah, tapi kasat matanya lewat mereka. Jadi orang tua kita ini dipinjam Allah untuk menciptakan, memproses terciptanya diri kita. Maka orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya jangan pernah berharap hidup bahagia. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena diri kita ini punya orang tua, ayah mak kita. Nah, ini yang sering dilupakan orang. Maka tidak ada orang di dunia ini yang durhaka, sukses hidupnya nggak bakalan. Perhatikan sajalah. Mungkin kalau kita sekomplek ini kita nggak kenal semuanya rinci. Di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, coba perhatikan, itu yang paling patuh, paling baik sama orang tuanya, itu nanti yang paling sukses. Dalam keluarga kita saja perhatikan. Tapi yang paling jahat durhaka sama orang tuanya, itu nanti yang paling celaka hidupnya. Ya, kenapa? Karena jasad kita juga punya mereka. Maka orang-orang yang hidup orang tuanya gak bisa dia masuk surga, gak bisa buat baik, ya cilaka. Namanya durhaka kan. Ini yang dikatakan Jibril. Celakalah orang-orang yang mereka itu hidup orang tuanya. Orang tuanya hidup, tapi dia tidak bisa masuk surga. Itulah bahasa Nabi, bahasa lainnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu bahasa sebagai nyebut, menyebut pepatah Arab. Ya. Dan itu maknanya sesuai dengan petunjuk Al-Quran hadis. Maka dalam Al-Quran pun kita tidak boleh disebut, tidak boleh mengatakan ah. Padahal sederhana saja itu ah. Ya. Pulang tolonglah Bapak ah. Jadi itu nyakiti. Dikit aja. Tidak boleh. Ya. Itu adab kepada orang tua sampai begitu halus. Allah sebutkan dalam Quran. Nah, maka kata sebagian ulama yang tinggi spiritualnya, jadi wali Allah, jadi kekasih Allah itu gampang katanya. Amalannya enggak banyak. Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, patuh taat sama orang tua. Yang ketiga, ikut gurunya. Selesai, tiga itu aja. Ikutin aja, tunjuk gurunya. Kemudian, jangan durhaka sama orang tua. Itulah yang kita kenal. Siapa yang wali Allah yang sangat tinggi maqamnya? Uwais Al-Qarni. Amalannya apa? Amalannya itu aja. Taat kepada Allah, gurunya Nabi Muhammad. Taat sama orang tuanya. Selesai. Nah, Uwais Al-Qarni itu termasuk orang yang paling sayang sama maknya. Ayahnya enggak ada. Dia yang paling sayang. Di Yaman itu yang paling sayang sama maknya cuma Uwais Al-Qarni. Itulah tingginya derajat orang yang paham. Jadi ayah mak kita itu tajallinya Allah dalam kehidupan kita. Tajallinya sifatnya, ya, sifat af'alnya. Karena ayah mak kita itulah yang membuat, menciptakan kita menjadi perantara pencipta. Yang dipakai Allah jasad mereka untuk menciptakan kita. Maka inna khalaqnal insana min tin, kami ciptakan manusia dari min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Ya. Bagaimana cara Allah menciptakan kita dari saripati tanah? Lewat fasilitas orang tua kita. Ya. Jadi kalau bahasa hakikatnya, yang menciptakannya Allah, syariatnya yang buat kita orang tua kita. Kalau orang tua kita enggak nikah, mana ada kita? Benar? Nah, hakikatnya ya Allah. Gitu ya. Itu besarnya fungsinya, maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga, celakalah seorang hamba jika namamu disebut di hadapannya tapi tidak bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar nama Nabi Muhammad tak bersalawat. Ini termasuk orang yang paling kikir.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah lama tahu tentang syafaat, tapi kemarin kaget saya ketika saya tanya salah seorang guru kita, apa yang bisa merubah takdir? Merubah kejadian. Salah satu yang merubah takdir itu yang bisa adalah sholawat. Ini luar biasa sholawat ini, Bapak Ibu. Kok bisa begitu? Beliau mencontohkan, ketika orang nanti mau masuk neraka, kemudian Nabi SAW datang, memberi syafaat, diletakkannya. Ya, serbannya atau apanya di timbangan kita di mizan. Langsung kita berat timbangan baiknya, langsung masuk surga. Jadi orang yang sudah ditetapkan Allah masuk neraka, itu bisa masuk surga karena syafaat Nabi. Berubah keadaannya. Kalau di akhirat saja bisa dirubah keadaannya yang masuk surga, masuk neraka menjadi masuk surga, bagaimana dengan keadaan di dunia? Maka merubah kodo atau merubah takdir-takdir kita sebelum dia kejadian, atau merubah kehidupan kita yang buruk misalnya ditakdirkan, salah satu yang bisa adalah dengan sholawat. Sholawat. Berwasilah dengan sholawat. Itu bisa merubah keadaan. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diberi pesankan Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satunya adalah fokus kita tadi di Ramadannya ya. Supaya kita masuk bulan Ramadan ini bisa terhapus dosa-dosanya. Puasa yang perlu kita lakukan lagi persiapan, di samping hati kita bersih, tahu kita keutamaannya kemuliaan puasa ini, kita juga harus punya ilmu. Semua amalan tanpa ilmu nanti ditolak. Gak ada amalan yang diterima kalau dia tidak pakai ilmu. Maka persiapan yang kedua adalah memiliki ilmu. Ilmu apa yang kita miliki? Tentu ilmu syariat dan ilmu hakikatnya. Syariatnya puasa ini, secara bahasa puasa ini artinya menahan diri, al-imsak atau som, diam. Ya, seperti firman Allah, ini nazartu lirrahman shauma, aku bernazar kepada ar-rahman, aku shauma. Som di sini puasa, diam, berhenti dari melakukan sesuatu. Maryam pernah bernazar, dia puasa. Puasanya apa? Puasa diam. Ya. Dia gak ngomong. Karena dia melahirkan anak yang gak ada ayahnya. Pasti dianggap perempuan tidak baik. Dia suruh diam, puasa dia diam. Gak mau jawab. Jika orang tanya sama dia, kamu kok punya anak, mana ayahnya? Dia hanya tunjuk anaknya itu. Dia diam aja. Maka Nabi Isa ngomong waktu kecil. Ya. Kalau dia ngomong kan orang gak percaya, suruh diam saja. Jadi anak kecil bayi itu yang ngomong bahwa dia lahir tanpa ayah itu dengan kekuasaan Allah. Kalau anak bayi ngomong kan orang kaget, percaya. Kalau maknya gak percaya, maka suruh diam. Jadi kalau kita, kalau bahasa saya, kalau kita misalnya ngomong orang sudah gak percaya kita ngomong, udah diam aja. Percuma kita ngomong, tetap orang gak percaya gitu. Bagus banyak diam. Logikanya kan gitu. Kalau kita ambil hikmahnya dari ini. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini sebagaimana dalam ayat dulu diwajibkan kepada orang-orang terdahulu kita. Dan puasa ini masa lalu diwajibkan kepada Nabi Musa dan Isa. Bulan Ramadan sama, mereka juga wajib puasa Ramadan. Cuma mereka merubah-rubah. Rahib-rahib mereka ini merubah. Puasa Ramadan itu 30 hari. Cuma pendeta-pendetanya ditambahnya lagi 10 hari. Jadi 40 hari. Kemudian pendeta-pendetanya ini ada yang sakit. Maka mereka bernazar lagi, kalau aku sembuh, aku akan nambah puasa jadi 10 hari lagi. Jadi 50 hari.
Nah, jadi tambah-tambah orang itu, puasa itu diwajib-wajibkan, ditambah. Tetapi setelah itu orang itu berat, lalu ditinggalkan. Nah, itu yang tidak suka sama Allah Ta'ala itu. Ya. Maka orang Nasrani ini puasanya 50 hari totalnya. Nah, ini dalam riwayat. Khomsina yauman. Pasabu, mereka kemudian kesusahan karena tambah-tambahnya. Kalau dalam bahasa sayanya, bid'ah ini. Dibuat-buat sendiri, diwajibin. Terakhir mereka nggak mampu melakukannya, termasuk masahar. Nah, maka mereka pun merubahnya lagi, kurangi lagi, kurangi lagi. Jadi ini yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mujahid, beliau mengatakan Allah itu telah mewajibkan puasa Ramadan ala kulli ummah, untuk semua umat. Jadi umat-umat terdahulu semuanya wajib belum puasa bulan Ramadan. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebenarnya sebelum puasa Ramadan ini diwajibkan, di awal-awal Islam, kewajiban puasa itu hanya 3 hari setiap bulan. Inilah yang kita sebut dengan puasa Ayyamul Bid'ah. Ya. Tanggal 13, 14, 15. Jadi sebelum Ramadan 13, 14, 15 ini wajib. Ya. Ini menurut penjelasan Mu'az bin Jabal, Nabi, sahabat Nabi kita SAW. Kemudian di awal Islam, yes, 3 hari setiap bulan. Kemudian dalam riwayat Ibnu Abbas disebut 3 hari setiap bulan ditambah lagi puasa Asyura. Oh, ini puasa Muharram itu kan. Jadi totalnya nanti, kemudian perintah ini nanti nusikho haza pihadil ummah bisyahril Ramadan. Nah, setelah turun perintah Ramadan, maka perintah ini dinasakh. Dinasakh itu artinya dihapus. Ini kalau kita lihat dari sejarah. Ya. Jadi sejarahnya, awalnya dulu ternyata kita puasa itu tidak Ramadan. Tetap, itulah pentingnya puasa. Jadi waktu umat Islam baru saja memeluk Islam, tetap ada dididik atau dilatih dengan puasa. Puasa 3 hari tiap tiap bulan gitu kan. Nah, siapa yang boleh tidak berpuasa? Yang boleh tak berpuasa yang pertama anak-anak, kemudian orang yang tak mampu sudah tua atau hamil menyusui, musafir jika menyusahkan, dan orang yang sakit. Ini yang dibolehkan keringanan. Ya, berdasarkan ayat yang tadi. Jadi ilmu syariatnya. Ya, jadi persiapannya harus kita punya ilmu, kita paham. Ya. Dalam riwayat Ad-Darukun ini disebut, orang-orang yang sudah tua renta, sudah sepuh kalau bahasa kita kan. Ini kan banyak orang tua kita biasanya sudah 70-an, 80-an. Itu berat sekali dia puasa. Orang seperti ini boleh ayyuftar wa yut'am. Boleh enggak puasa. Boleh puasa dan boleh milih tidak puasa, makan. Tetapi dengan catatan dia harus memberi makan fakir miskin setiap hari. Jadi ayat ini Bapak Ibu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Yutikun di sini berat menjalankan ini sebenarnya lebih fokus kepada orang-orang yang sudah tua renta sepuh. Kalau mereka sudah nggak bisa lagi puasa, boleh nggak puasa. Tapi catatannya apa? Bayar fidyah makan pada fakir miskin. Nah, ini harus diperhatikan juga Pak. Ya, kalau kita udah nggak sanggup puasa, bayar fidyah. La qada alaihi. Enggak perlu kodok. Orang enggak sudah tua. Ya makin tahun depan makin banyak umurnya, makin enggak sanggup dia. Jangan disuruh kodok, memang udah enggak sanggup. Inilah keringanan dalam syariat Allah Ta'ala ini kan. Jadi Allah itu menyuruh kita sesuai dengan kemampuan. Kalau enggak sanggup, udah bayar fidyah aja. Ya. Kemudian Hasan Basri atau Ibnu Abi Rabah, Ad-Dihak, An-Nakhai, Az-Zuhri, ini banyak. Al-Auza'i banyak dari sahabat Nabi.
dan ini sebagian sahabat Nabi dan tabi' tabi'in juga, mereka mengatakan al-hamil wal mardha, adapun wanita yang hamil dan menyusui, dia boleh berbuka, tetapi tidak mesti membayar fidyah. Dia berbuka boleh, tapi dia wajib nanti mengqadha. Ya, dia sama dengan orang-orang sakit, disamakan. Bimanzilatil marid, setara dengan orang sakit. Dia boleh buka, tapi qadha. Bayar qadha. Gitu ya. Sedangkan Abu Ubaid, Abu Sur, dan lain-lain ini disebut, termasuk Imam Malik. Ya. Adapun orang yang menyusui ini, dia wajib qadha dan memberi makan fakir miskin. Ini pendapat Imam Malik dan Abu Sur dan lain-lain. Ya. Nah, pendapat yang seperti ini kita boleh memilih. Tapi biasanya kalau orang suka milih yang ringan, ya Pak ya. Nah, ini ilmunya ya. Adapun Imam Syafi'i mengatakan dan Imam Ahmad, perempuan yang menyusui tadi atau lagi hamil itu boleh buka puasa, tetapi dia wajib memberi makan fakir miskin dan mengqadha ganti puasanya. Ya. Fidyah berapa? Fidyah apa yang dibayarkan? Fidyah itu setengah sa' ya, atau dua mut. Ya. Kalau Abu Hurairah menyebut satu mut. Ini perbedaan ukurannya. Ya. Imam Abu Hanifah satu sa' tamal. Satu porsi makanan yang masak berserta lauk pauknya. Ini Imam Malik. Ya. Jadi satu mut. Satu mut itu kalau bahasa kita satu mut berapa itu? Ya, kayak satu ada mut apa itu ya? Ukuran mut itu ya. Ukuran mut itu biasanya bisa untuk makan satu orang kan? Ya. Kalau yang mengatakan setengah sa itu dua mut, karena satu sa empat mut. Kira-kira setengah sa berarti 1,5 kilogram dari makanan pokok. Berarti dia beras. Ya. Ukurannya sekitar 1,5 kilogram. Sebagian lagi berpendapat yang tadi seperti Imam Syafi'i, dari satu mut itu dari makanan kira-kira 750 gram menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Nah, berarti hampir 1 kilo kan sehari. 750 gram satu mut. Ini yang dibayarkan kepada fakir miskin. Nah, cuma kalau Imam Malik dia harus dimasakkan sama lauk pauknya si makan. Bukan berasnya aja gitu ya. Dari Malik dan Nafi, Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang wanita hamil yang tak puasa karena khawatir anaknya terganggu. Ya, karena anak kan butuh menyusui, Pak, Bu. Jadi harus ibunya kalau puasa nanti enggak lancar, susunya enggak lancar untuk anaknya, takut sakit. Dia boleh buka dan memberi makan setiap harinya satu orang miskin, satu mut dari gandum. Nah, ini. Nah, ini petunjuknya. Sebagian ulama lain berpendapat mengeluarkan satu porsi makanan yang dimasak. Ini yang tadi, pendapat Anas bin Malik. Ya. Ini pendapat sahabat. Ketika beliau berusia lanjut, dia membeli makan 30 fakir miskin dengan roti dan daging. Jumhur ulama mewajibkan untuk dikeluarkan makanan berdasarkan nas Al-Quran di atas, namun mazhab Hanafi membolehkan membayarkan nilainya. Kalau Imam Hanafi sering dia membayarkan kimahnya, nilainya. Misalnya gini, 750 gram itu berapa diuangkan kalau 1 kilo. Nah, itu berarti ngasih makan kan. Kalau diuangkan dia berapa misalnya? 1 kilo berapa? 14-20 ribu ya. Nah, itu diuangkan. Nah, cuma kalau Imam Malik dimasakkan dia, jadi kasih nasi yang sudah jadi. Ya. Akan tetapi kata Imam Malik dan Syafi'i, as-shaum afdhalu liman qawiya 'alaihi. Bagi orang yang kuat, sebenarnya puasa itu lebih baik. Ya. Lebih bagus, termasuk orang musafir. Lebih bagus puasa.
Nah, cuman nanti ini perbedaan pendapat ulama. Kalau Imam Mazhab Hambali, Imam Hambal katanya rusuh itu ya terima aja, wajib lah. Kalau kalau dikasih rusuh ya ambil aja. Itu keringanan dari Tuhan itu adalah kasih sayangnya. Kok kita nggak mau terima? Maka sebagian ulama nanti ada mewajibkan kita buka. Berdasarkan hadis, la khaira as-saum bis safar. Tidak ada kebaikan bagi orang yang puasa saat musafir. Nah, Umar bin Abdul Aziz dia memahami, meneliti, dia pahami sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Kalau misalnya nanti, ya, misalnya kita musafir dan musafir itu tidak menyusahkan kita. Misalnya Bapak pergi ke Australia naik pesawat 8 jam. Oh, di pesawat duduk aja kok. Apa susahnya? Ya kan? Kan tidak ada musyakkah. Ya udah. Puasa aja. Jangan buka gitu. Tapi kalau menyusahkan, nah baru lebih utama buka. Maka inilah kalau kita gabungkan pendapat ulama. As-shaum fi safar afdhalu liman qadra alaih. Maka puasa di waktu safar lebih utama bagi yang sanggup, bagi yang kuat. Nah, ini juga pendapat Imam Abu Hanifah dan lainnya. Ya. Ini pendapat yang terpilih kalau digabung. Walaupun memang ada juga dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar mengatakan ruhsah abdol. Ya, menerima ruhsah itu namanya sudah dikasih Allah keringanan, lebih abdol diterima. Cuman kalau kita pahami yang paling kuat itu sebenarnya gitu. Karena Nabi pernah juga berpuasa dalam keadaan safar. Saat orang-orang melihat, beliau juga melihat orang puasa dalam keadaan itu tidak menyusahkan. Itulah pendapat Imam Syafi'i dan banyak ulama juga ya yang kita sebutkan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ilmunya. Puasa itu rukunnya dua, niat dan imsak, menahan diri. Dan niat tadi, niat puasa, niat ikhlas. Kemudian persiapan fisik dan mental. Ini keilmuannya, ilmu syariatnya. Ini persiapan fisik dan mental. Ternyata kalau kita teliti, puasa ini banyak sekali manfaatnya. Ya. Kalau dalam kedokteran bisa menurunkan kadar kolesterol. Puasa, ketika kita berpuasa psikologinya lebih tenang. Orang tenang ini namanya orang yang tenang gitu kan. Maka dia tentu seperti banyak psikologi atau kedokteran mengatakan banyak penyakit manusia ini sebenarnya berasal dari pikiran. Ya, termasuk penyakit mah kan. Jadi tidak semata-mata dari telat makan, tapi beban pikiran. Kalau kita puasa, hawa nafsu kita dikendalikan, maka secara otomatis keinginan kita enggak banyak. Apa yang membuat pikiran kita itu repot? Karena terlalu banyak isinya, Pak. Bu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau itu. Kan gitu kan? Begitu kita puasa, keinginan hawa nafsu berkurang. Begitu kita tekan dia keinginan, maka tenang batinnya. Begitu kita tenang, maka semakin sehat. Ya, semakin sehat. Kalau saya perhatikan, tapi yang saya perhatikan juga ya, banyak sekali mursyid-mursyid tarekat itu kena rajin zikir tenang, umurnya panjang-panjang. Ada yang 80, ada yang 100, ada yang 100 lebih. Kena ketenangan tadi dalam kehidupan itu. Panjang-panjang umurnya. Allah alam. Tapi memang dah secara kedokteran itu berpengaruh. Buat sehat jantung, pembuluh darah, pola pikir kita tajam, kreatif. Ini memang dilakukan Imam Ali. Ya, dia paling suka puasa termasuk apa. Dan orang yang rajin puasa memang akalnya semakin cerdas, otomatis. Karena hawa nafsu dikurangi, maka yang bermain nanti kolbu dan akalnya. Jadi kuat dia. Ya, mengurangi, tidak terlalu gemuk. Kebalan tubuh meningkat. Mencegah diabetes. Ini dari segi jasmani ya. Artinya kita memahami manfaat puasa ini begitu besarnya sehingga kita tidak merasa berat dengan puasa. Nah,
Jangan kita anggap puasa buat kita sakit gitu kan, kecuali memang kita sakit mah ada penyakit kronisnya kan. Jadi puasa ini bisa motivasi kita, setelah kita kaji juga manfaatnya begitu banyak secara kedokteran. Sedangkan puasa Senin Kamis saja kita merasakan enak, badan kita makin ringan kan, apalagi umur 40 ke atas. Tambah lagi puasa Ramadan. Maka sesudah puasa Ramadan nanti kan ringan, lebih ringan badan kita, lebih enak ketimbang sebelum Ramadan. Kenapa? Karena itu tadi. Cuma di awal-awal ini kita sering ketakutan kan. Maka ada orang puasa ini berat ini. Sebenarnya enggak berat, apalagi puasanya rame-rame. Nah, untuk menghindari perasaan berat macam-macam, sebenarnya Bapak Ibu, sebelum bulan Ramadan datang boleh dilatih puasa di bulan Sya'ban ini, Senin Kamis dimantapkan. Jadi masuk bulan Ramadan maka tidak terlalu berat. Nah, makanya Nabi puasa itu kadang-kadang bulan Sya'ban itu hampir penuh juga beliau puasa kan. Tambah lagi Ramadan. Ini persiapan jasmaninya. Nah, secara ruhani puasa ini tadi sudah kita singgung sebenarnya. Di diri kita ini Bapak Ibu, sebenarnya musuh kita yang paling besar, paling berat itu sebenarnya diri kita. Maka Nabi SAW selesai perang Badar ngomong sama sahabat, kita baru selesai perang kecil dan menghadapi perang besar. Kaget sahabat kan? Ya Rasul, memang ada lagi perang yang lebih besar dari ini lagi nanti? Rupanya ada. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Jadi musuh kita yang paling besar itu di diri kita, Bapak Ibu. Ya. Bukan dari luar, dari diri kita. Kenapa negara kita carut marut misalnya? Kenapa terjadi perang Palestina dan Israel? Jawabannya karena Israel berhawa nafsu untuk menguasai Palestina. Sumber petakanya adalah hawa nafsu. Termasuk rusaknya negara, rusaknya tentara kita, rusaknya bangsa negara itu berawal dari orang-orang pemuka-pemukanya, petinggi-petingginya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Ini awal dari kehancuran. Makanya tadi awal kita singgung, tidak ada cara yang paling bagus untuk mengendalikan hawa nafsu kecuali puasa. Karena hawa nafsu itu keinginannya banyak, tidak terbatas. Salah satu cara terbaiknya puasa. Melatih dia. Dan hijab yang paling berat salah satunya hawa nafsu itu. Makanya kalau kita misalnya zikir saja, misalnya kita zikir munajat, itu kan keinginannya kesana kemari. Oh ini teringat, ini teringat, ini teringat. Nah, itu hawa nafsu juga itu kan. Di situ letaknya dunia, cinta dunia macam-macam. Padahal kalau kita zikir khusyuk saja 5 menit sholatnya, ingat Allah hadir hati, tak berkeinginan hawa nafsu kita, kosong. Nah, itu nikmat sekali kan ibadah itu. Semua ibadah yang disertakan hawa nafsu di dalamnya tidak terasa nikmat, merusak dia. Maka ibadah itu jangan berhawa nafsu. Bagi orang yang mengkaji ilmu spiritual, ibadahnya itu dari ruhnya. Allah Akbar. Ya gerakannya enggak ada hawa nafsu. Tak berkeinginan, dari dalam dia, dari ruh itu gerakan. Allah Akbar. Karena hawa nafsu itu nanti dia menjelma, menyatu dengan akal, jadi menjelma jadi ego, keakuan. Hilang, itu dihilangkan. Baru sholatnya nikmat, zikirnya nikmat, ibadahnya nikmat, khusyuk semua. Dan itu bisa dibantu dengan puasa. Makanya puasa ini wajib kan. Amalan pokok, bukan amalan biasa. Allah tidak buat puasa itu amalan biasa, tapi amalan pilar namanya. Ya, karena memang dia menghijab kita, menahan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping setan, setan ini mana lebih kuat bisikan setan dari hawa nafsu? Kuatan mana? Merusak kita. Kuatan hawa nafsu. Setan ini Bapak Ibu, dia tidak bisa menguasai manusia kalau kita tidak punya hawa nafsu. Enggak akan bisa.
Maka pernah terjadi dicoba dalam satu riwayat, walaupun cenderung Israel riwayat ini, ya. Malaikat bertanya komplain ke Tuhan, ya Allah ini kenapa manusia durhaka kali samamu? Gak ada yang mau tahu. Durhaka terus. Padahal mereka udah kau ciptakan. Udah kau berikan bumi, diberikan mata, telinga, kehidupan, semuanya. Napas juga dikasih. Masih durhaka saja. Kalian mau tahu, kata Allah. Ya, mereka mau tahu. Maka dicabutlah hawa nafsu. Dicabut hawa nafsu manusia itu, maka semuanya orang ke masjid, enggak mau orang keluar, cari makna, cari makan pun enggak mau, malas. Hawa nafsu ini kalau dicabut, enggak mau kita berusaha, enggak mau nikah, mau di masjid aja sama Allah aja. Iya, kalau dicabut. Nah, makanya salah satu malaikat yang diuji Allah itu, kalau bahasa cerita Harut Marut itu, coba kalian cari mana malaikat yang paling alim, paling tunduk patuh di antara kalian. Itu ya Allah, Harut Marut. Nah, baik sini. Panggil Harut Marut. Turun ke bumi. Dikasih hawa nafsu. Setelah Harut Marut dikasih hawa nafsu apa? Gagal. Digoda sama perempuan cakep. Digoda Khomar awalnya enggak mau. Digoda perempuan cakep. Jatuh hati, jatuh cinta. Minta dicintai. Enggak mau ditolak. Suruh minum Khomar, minum Khomar. Setelah minum khamar berzina, habis berzina lahir anak haram, bunuh anak, akhirnya bunuh perempuan, akhirnya semuanya dilakukan kejahatan, semuanya berawal dari hawa nafsu. Nah, maka perusak penghancur kita itu hawa nafsu. Maka kalau dia tidak dikendalikan, kita hancur, kita rusak. Walawit ta'bal haq ahwa'ahum lapat sadatis samawati wal ard. Sekiranya kebenaran itu, ukuran benar salah itu diserahkan kepada hawa nafsu manusia, maka hancurlah langit dan bumi. Langit bumi pun hancur. Kalau diserahkan kepada hawa nafsu manusia, hancur ini pak kehidupan ini. Kalau hawa nafsu ini jadi kendalikan, karena dia tidak pernah merasa puas. Memang itu sifatnya. Dia tidak peduli halal haram, enggak peduli orang lain. Dia maunya dia saja diikutin. Nah, itulah sifat hawa nafsu. Maka itu harus ditundukkan. Melatihnya di mana? Di puasa Ramadan. Melatihnya di mana? Di setiap kita beribadah. Buang dia. Hilangkan itu. Biasakan kita melatihnya. Kalau dia tidak terbuang, tidak tersingkir dalam sholat, dalam jikir kita, maka sholat tidak enak, jikir tidak enak. Tidak ada yang enak ibadah itu. Kalau hawa nafsu kita, tidak bisa kita singkirkan. Nah, inilah pentingnya kita mempersiapkan ruhani. Paham kita makna puasa ini, ilmunya, baik secara syariatnya maupun hakikatnya. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, ibadah ini fungsinya, semua ibadah berfungsi itu dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka memunculkan rasa dekat. Hawa nafsu itu kan keinginannya banyak, buat kita lupa, buat jauh dari Allah, buat setan menguasai kita lewat hawa nafsu. Hawa nafsu itu tunggangan setan, kendaraannya. Dialah, kalau setan mau ngangkat menguasai diri kita, ditariknya lah diri kita naik kendaraannya, disitulah kita akan hancur. Maka kita harus sisihkan dia, dan kalau kita bisa menyisihkannya, otomatis kita nanti semakin dekat sama Allah. Maka sholat taqarrub ilallah, puasa taqarrub ilallah, haji taqarrub ilallah. Semua ibadah ini salah satu fungsinya adalah memunculkan rasa dekat, kedekatan, ya, sehingga kita benar-benar akrab. Mohon maaf, kita beragama ini, berislam ini, banyak orang beriman, banyak orang berislam. Tetapi sedikit sekali orang beriman, orang Islam yang mau ingin hidup selalu bersama Allah. Kebanyakan orang beriman tidak mau hidup bersama Allah, orang Islam. Dia lebih suka hidup bersama hawa nafsunya, keinginan-keinginannya. Bagaimana hidup bersama Allah itu? Hidup bersama Allah itu semua yang kita lakukan, kita rasakan diperhatikan Allah. Bagaimana rasa kita diperhatikan Allah itu, ihsan itu muncul. Sementara kita sendiri tidak punya rasa dekat.
dengan Allah. Ya kalau nggak punya rasa dekat dengan Allah, maka kita tidak bisa menjadikan diri kita hidup bersama Allah. Amaiyatullah namanya. Maka kebersamaan hidup bersama Allah itu tadi muncul. Kapan dia muncul? Setelah kita singkirkan hawa nafsu. Kendalikan. Baru dia muncul rasa dekat, kedekatan dengan Allah. Kalau sudah muncul rasa dekat dengan Allah, barulah kita merasa selalu diperhatikan bersama Allah. Itu salah satu fungsinya, Pak, ibadah itu. Supaya kita hidup bersama Allah. Hidup bersama Allah ya. Kita dituntun hidupnya. Mengikuti tuntunan Allah. Akhirnya kita dituntun. Puncaknya nanti maunya Allah, maunya kita. Apa maunya kita? Itu maunya Allah. Maunya Allah, maunya kita. Sampai begitu. Nah, ini kaji halusnya. Aisyah itu sempat sampai ngomel sama Nabi SAW. Sedikit cemburu dia. Aisyah kalau lagi cemburu sama Nabi, wallahi, demi Allah, demi agama Nabi Ibrahim, millata Ibrahim katanya. Nah, kalau lagi marah dia lagi, apa namanya, lagi cemburu ke Nabi, dia sebut millata Ibrahim. Kalau lagi senang dia, millata dini Muhammad katanya, agama Muhammad. Disebutnya nama Nabi Muhammad. Nah, satu saat dia, Nabi turun ayat, Nabi menginginkan sesuatu. Tiba-tiba turun ayat membenarkan keinginan Nabi. Sampai Aisyah mengatakan, kamu ini apa aja yang kamu inginkan, itu yang diizinkan Tuhan. Apa aja yang kamu inginkan, itu diinginkan Allah. Maksudnya apa? Jadi nyatu keinginan Nabi dengan keinginan Allah itu. Itulah tingkat makom kekasih. Matanya memandang dengan mataku, telinganya mendengar dengan telingaku. Maksudnya apa? Keinginan kita itu keinginan Allah. Keinginan Allah itu keinginan kita. Nyatu keinginan itu. Dan dia nanti baik terus. Disitulah nanti petunjuk yang paling halus, paling tinggi. Karena nanti keinginan kita itu diarahkan oleh keinginan Allah. Itulah petunjuk yang paling tinggi. Nyatu keinginan kita sama keinginan Allah. Kenapa bisa nyatu? Karena kita hawa nafsu kita tepis. Kita singkirkan dari hati kita keinginan hawa nafsu. Terbiasa kita mentaati Allah, ditunjuki Allah, akhirnya keinginan kita sama dengan keinginan Allah. Akhirnya kita hidup dalam pertunjuk Allah, hidup dalam kebersamaan bersama Allah. Terbiasa. Nah, begitulah bahasa halusnya. Jadi terus. Itulah yang dilakukan Nabi. Maka Nabi itu coba ngomong apa doanya. Wala takilni ila nafsi torfata aini. Ini doa Nabi. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada hawa nafsuku. Walaupun satu saat, walaupun satu detik. Jangan kau jadikan aku dikendalikan hawa nafsuku walaupun satu detik. Beliau tidak boleh berbuat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak boleh berbuat berdasarkan keinginan hawa nafsu. Maka nyatu keinginan Nabi dengan keinginan Allah. Maka Nabi disebut itu tajalli af'al asma dan sifat Allah. Ya. Dia penampakan perbuatan, keinginan dan sifat Allah. Nah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bukan Tuhan, tapi penampakan. Begitulah yang diinginkan Allah gitu. Penjelmaannya, pengewenjawatan keinginan-keinginan Allah. Nyatu dia. Kalau sudah sampai ke makom yang paling tingginya seperti itu. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau bertanya silakan.